bagaimana masyarakat dari mulai hamil, lahir, balita, sekolah, kemudian bekerja sampai meninggal, pemerintah ada di situ, Pak. Pemerintah kemudian mampu hadir dan menggratiskan beberapa biaya, asal dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Orang hamil melahirkan gratis asal mau dirawat di kelas 3. Kita punya program berhasil, Pak, kerjasama BPJS dengan pemerintah Kota Semarang. Begitu kemudian pada saat mau melahirkan tidak punya transportasi, kita punya ambulans hebat. Ada dokternya, ada suster-nya, perawatnya, dan gratis. Kemudian setelah lahir muncullah akte kelahiran, muncullah dokumen kependudukan yang lain, kita layani secara gratis. Kemudian setelah balita ada imunisasi, ada vaksinasi, ya kalau mau di puskesmas, Pak, gratis. Kemudian sekolah, mulai TK, SD, SMP, negeri, termasuk SMA negeri, gratis. Yang swasta bagaimana? Alhamdulillah, Pak, Pak Nuk dan kawan-kawan tim, Dinas Pendidikan hari ini sudah menganggarkan 83 sekolah swasta gratis, Pak. Jadi mulai TK, SD, SMP itu ada total 83 sekolah swasta kita gratiskan. Setelah kuliah bagaimana? Nah, tentu saja kita punya dua macam beasiswa. Warga miskin dan juga warga yang berprestasi. Setelah itu diharapkan mereka bisa bekerja jadi pegawai kalau diterima. Kalau tidak, kita lagi dorong namanya UMKM, Pak. Wirausaha. Kita berikan kredit termurah di Indonesia. Nah, berapa? 3% per tahun. Ya, kalau kredit-kredit umum sampai belasan, Pak. Nah, kita 3% per tahun. Nah, kemudian dengan biaya berobatnya juga kita gratiskan. Tidak kaya, tidak miskin, tapi asal mau dirawat di kelas 3, kita gratis dengan program Bukasi. Termasuk pada saat lansia, kita sudah terbitkan kartu lansia hebat. Jadi fungsinya apa? Fungsinya pada saat naik transportasinya di sub, BRT, semua lansia cukup membayar 1.000 untuk semua trayek per hari itu. Jadi ini yang jadi komplain para lansia hari ini, mereka sering susah mencari bapak-bapak karena sering naik BRT dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang. Termasuk yang terakhir, tempat pemakaman umum milik Pemkot hari ini kita gratiskan.